baru-baru ini salah satu lagi isu yang menggemparkan telah pun didedahkan di laman sosial. Isu ini berkata seperti kejutan setakat Anwar Musa memang sudah dijangkakan. Seperti yang telah ramai yang tahu bahwa Anwar Musa telah pun dipecat daripada keahlian beliau sebagai ahli UMNO. Namun kita dikejutkan juga di mana Anwar Musa telah pun menubuhkan salah satu nama, dan ini ialah bukan parti, namun ia dianggap adalah NGO, yaitu MN. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan MN? Pasti ramai yang telah tahu. Dan ini adalah salah satu parti untuk membantu rakyat, namun bukan parti yang didaftar dalam ahli-ahli politik, dan ia tidak tersenarai dalam politik. Itu yang kepahaman yang telah saya tahu dan telah dinyatakan oleh Anwar Musa setelah Anwar dipecat keahlian beliau sebagai ahli UMNO. Namun kita dikejutkan lagi di mana Anwar Musa ada mengemukakan di laman sosial bahwa ia sedia dan membuka peluang kepada mana-mana parti yang sanggup menerima beliau untuk menyertai parti tersebut, seperti DAP dan juga PN. Ini yang Anwar Musa katakan. Namun di dalam media ini pada hari ini, pemimpin UMNO Muhammad Fuad Zarkashi menyindir Tuan Ibrahim Tuan Man yang mendakwa akan terdapat kejutan melalui penyertaan bekas pemimpin UMNO ke dalam PAS. Wow. Adakah ini memang benar-benar akan berlaku? Seperti yang dinyatakan di dalam media bahwa Anwar Musa akan diterima masuk keahlian beliau ke dalam parti PAS. Dan jika beliau diterima ke dalam parti PAS, apakah yang bakal berlaku? Adakah ini salah satu petanda gelombang hijau bakal terjadi? Dan adakah ini juga salah satu petanda bahwa kerajaan Anwar bakal terancam? Wow, ini satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia. Apakah kunci di sebalik Anwar Musa ini yang mendedahkan bahwa akan menyertai parti PAS? Oke, baiklah. Sebelum saya meneruskan isu yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Terima kasih semua. Lebih kurang 20 minit yang lepas, saya ambil isu ini daripada Malaysia Kini. Ianya berkata seperti kejutan setakat Anwar Musa memang sudah dijangkakan. Apa yang dikatakan pemimpin UMNO Muhammad Fuad Zarkashi yang telah menyindir Tuan Ibrahim Tuan Man, katanya kalau setakat Anwar Musa memang sudah lama dijangkakan. Ketika itu ialah Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Fuad Zarkashi yang telah mengatakan di Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO. Jelasnya adalah lumrah bagi bekas pemimpin UMNO untuk mencari makan dengan menyertai parti lain selepas dipecat ataupun keluar daripada parti tersebut. Semalam, Tuan Ibrahim yang juga timbalan Presiden PAS dilaporkan berkata, beberapa bekas nama besar UMNO akan menyertai Perikatan Nasional PN menjelang pilihan raya negeri PRN yang akan diadakan tidak lama lagi ini. Tindakan itu bagi melebarkan penguasaan PN di negeri Pakatan Harapan PH, yaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Selain mengekalkan juga negeri dikuasai mereka, yaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu. Sebelum ini, Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar juga berkata
Beberapa pemimpin yang kecewa dengan kepimpinan parti mereka akan menyertai PAS dalam masa yang terdekat. Wow, saya ulang sekali lagi. Sebelum-sebelum ini, naib presiden PAS yaitu Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, beberapa pemimpin yang kecewa dengan kepimpinan parti mereka yang akan menyertai PAS dalam masa yang terdekat. Ini satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia. Adakah ini benar-benar akan terjadi? Di mana Abdul Hadi Awang baru-baru ini ada mengatakan bahwa jangan salahkan di blok pembangkang jika kerajaan Anwar terjejas. Wow, ini satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia. Dan seperti yang dikatakan di dalam media ini, seperti mana Malaysia Kini mengatakan, sebelum ini melaporkan Anwar yaitu bekas Setiausaha Agong UMNO bakal menyertai PAS dalam masa yang terdekat ini. Muhammad Puat juga pernah berkata, bekas pemimpin UMNO seperti Dr. Mahathir Mohamad, Muhyiddin Yassin juga pernah sesekali lompat parti. Tun Dr. Mahathir Mohamad melompat parti, Muhyiddin pun 2x5 juga seperti di mana Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah lompat parti. Kalau setakat Anwar, memang sudah lama dijangkakan. Ini sangat mengejutkan lagi buat seluruh rakyat Malaysia. Mereka mungkin mendapat jawatan menteri jika PN kembali memerintah. Tetapi jawatan itu tidak akan kekal lama. Yang kekal ialah gelaran katak lompat katak. Itu kekal selama lamanya menjadi katak bukan kejutan besar, katanya. Dan adakah ini salah satu petanda juga bahwa semua yang dikatakan Presiden PAS Abdul Hadi Awang bahwa bakal berlaku satu tsunami ataupun gelombang hijau menjelang sahaja PRN 6 negeri yang akan diadakan tidak lama lagi ini? Jangan lupa tinggalkan komen anda. Adakah Anwar Ibrahim, yaitu Perdana Menteri ke-10 Malaysia, akan kekal sebagai Perdana Menteri sampai berterusan? Atau adakah Anwar Ibrahim hanya memegang jawatan Perdana Menteri pada penggal ini sahaja? Dan siapakah yang layak untuk memegang jawatan Perdana Menteri selain Anwar Ibrahim? Nyatakan komen anda, tinggalkan di dalam channel ini. Siapakah di antara menteri-menteri yang lain yang layak untuk memegang jawatan Perdana Menteri selain Anwar Ibrahim? Wow, ini sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia. Oke, baiklah. Setakat itu saja info ringkas dari saya untuk anda semua. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.